Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channel Edi Espresso yang biasanya membahas tentang drone, RC ya. Tapi kali ini kita beda. Kali ini kita bahas sebuah sepeda ya, yaitu sepeda atau skuter atau motor listrik namanya ya. Kalau dibilang sepeda ini lumayan agak besar, kalau dibilang motor ini agak kecil, kalau dibilang motor pun ini ada dayungannya ya. Yaitu ada sebuah sepeda aja kita bilangin, itu ada sebuah sepeda listrik dengan merek Eco ya, mirip dengan Winfly dan juga mirip dengan Jarvis, yaitu ada tipe Sunrise Eco. Kenapa kita beli yang ini, kita pilih yang ini karena ini yang terbaru ya, ini baru beberapa bulan, kurang lebih setahunan lah ya. Tapi kalau Winfly dan Jarvis itu udah lama ya, tapi ini baru sekitaran kurang lebih 1 tahunan. Oke, langsung aja kita bongkar dari sini dulu. Ini joknya tebel kayak gini ya, joknya tebel banget. Ini beda dengan jok sepeda biasa ya, kaca spion. Kita dapatkan pedal, tapi kalau pedalnya kayak pedal anak-anak gitu ya. Ini baut-baut kecil-kecilannya nanti untuk pasang keranjang nih kayaknya ya. Pedalnya apa namanya, crank ya, apa namanya, untuk dayungannya nih tuh kecil ya. Ini untuk boncengan belakang, ini untuk jok pendek kayak gini. Manualnya jangan lupa dibaca. Ini ada. Ini spakbor rupanya. Ini ya, kita dapatkan keranjang kayak gini, keranjangnya besar ya. Kualitasnya tebal, keranjangnya besi ya. Cuman sayang di sini agak peot sedikit. Ya biasalah kalau pengiriman begitu ya. Kita jangan salahkan pengirimnya, tapi ini di pengiriman yang kita salahkan. Padahal ini dalam kotak ya, tapi bisa peot kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Setelah itu kita dapatkan, mudah-mudahan ini nggak lecet ya. Oke, spakbornya aman, tuh mengkilat, tidak ada lecetnya. Kita taruh dulu di sini. Ini satu lagi charger ya, chargernya. Ya, oke. Ini lebih lengkap, lebih detail nanti pada saat kita review ini sepeda listriknya ya. Ini sayang banget ya, ternyata kaca spionnya ini pecah. Nah, kalau kaca-kaca gini biasa kalau dalam pengiriman ya. Oke, ini kosong ya, ini kosong. Oke, sekarang kita bongkar sepedanya. Oke, kita lihat ada lecet nggak. Sejauh ini masih aman semua ya. Kita singkirkan dulu. Oke. Sekarang kita buka ini ya. Oke. Kita siap semuanya. Oke, udah aman semuanya ya. Ini tinggal kita tes dan ini dia sepeda Sunrise Eco. Yang tadi kita pasang ini ya, ada keranjangnya di sini, ini sudah terpasang, ada tutupnya di sini ya. Oke, ini ada tutupnya di sini, sudah terpasang, tadinya belum terpasang. Dan spakbor ya,
Kompornya udah terpasang, gampang kok masangnya. Karena ini ada bautnya ya, langsung ada bautnya. Oke, kita lihat lagi. Yang tadinya belum terpasang di sini ya. Ini dayungannya, ini udah terpasang. Udah bisa didayung. Oke. Tapi sayangnya ininya pedalnya kayak kelasnya murahan banget ya. Ini bagus nih dimodif nih, dijadikan ke yang lipat aja kayaknya lebih bagus nih ya, pedalnya ini. Oke. Sekarang kita akan lihat sedikit tentang motor, tentang sepeda listrik ini ya. Untuk speknya sepeda listrik ini, kecepatannya dia bisa mencapai 40 km per jam. Itu kalau beratnya nggak terlalu berat ya. Dan juga tadi sudah dites ya, dengan kita boncengan 3 pun masih tahan sepeda listrik ini ya. Tenaganya juga oke. Dan juga untuk kecepatannya 40 km per jam tadi ya. Dan juga baterai ya, baterainya bisa sampai 40 km untuk berat yang di bawah 100 kg naikin ini sepedanya ya. Main irit ya, karena tadi pada saat kita tes pun dia hanya berkurang satu baterai untuk keliling-keliling perumahan sini aja. Oke, sekarang kita lihat ke bagian atas dulu ya. Sebelum ke bawahnya, kita lihat detail-detailnya. Kita lihat ke bagian atasnya dulu. Oke, untuk di sini letak lampunya ya. Di sini lampunya, ini kayaknya kayak model LED gitu ya. Dan di sini ada indikatornya. Untuk kuncinya ada di sini, di samping sini. Slot kuncinya. Ini ada USB ya. Di sini ada lubang slot USB. Oke, untuk kuncinya gini ya. Dapat dua kunci dan juga dapat remote satu. Oke, selanjutnya kita bahas dulu sini sebelum kita hidupkan. Untuk remnya, pedal remnya bagus banget ya. Untuk remnya bagus, quality-nya sudah bagus. Di sini ada tombol send kanan, send kiri. Di sini ada klakson. Oke, kita coba hidupkan ya. Oke, ini baterai ya. Ini baterai, kalau dicolok jelek sekali, dia hanya lampunya kecil. Lampu kecil ya. Tapi kalau dihidupkan lagi, sekali lagi, lampu besar. Tuh, terang ya lampunya. Oke, kita lihat dulu lampunya tuh. Cantik ya model lampunya. Kita buka dulu nih plastiknya. Oke, paling enak ngeletek-ngeletek gini ya. Oke, putih sebenarnya lampunya ya. Oke. Oke, jadi gitu ya. Lampunya kayaknya halogen nih tengahnya. iBike. Oke, di sini juga ada tulisan. Kita buka dulu biar lebih terang. Ini kalau mau melindungi beli isolasi transparan bisa nih, isolasi apa? Stiker ya, stiker transparan. Tapi kalau ini dia gelap jadinya. Jadi kita buka aja nih. Oke, masih ada tersisa plastik-plastiknya. Oke, untuk lampunya, posisi lampunya ini naik turunnya manual ya. Naik turunnya manual gini. Oke. Gitu ya. Oke. Kita coba klaksonnya sedikit. Oke, main besar ya suara klaksonnya. Ini posisinya udah hidup loh. Ini posisinya udah hidup nih. Tuh, muter ya. Muter ya. Oke. Itu dinamo yang dipakai. Oke, dinamo yang kita lihat di sini ya. Ini ada mereknya Sunrise Eco. Di sini sih tulisannya 400 ya. Di sini sih tulisannya enggak kelihatan ya. Pokoknya di sini tulisannya 400, tapi di tuh 400 ya. Tapi di deskripsi ini 500 watt. Yang katanya baterainya di dalam sini yang katanya bisa sampai 40 km. Terus sepeda ini ada pedal assist juga ya. Jadi kalau dia digoes, dinamonya hidup. Nah, itu dia pedal assist ya. Sekali lagi, kita goes. Ini pelan saya goes ya. Nah, itu. Dinamonya hidup. Tapi tidak sesempurna kita hidupin gas ya. Karena kalau yang naikinnya berat, kita pakai pedal assist, dia kayak nyendat-nyendat gitu ya. Tadi udah saya coba. Terus di sini, kita matikan dulu. Terus di sini kalau tidak pakai pedal assist, ini bisa digoes. Gitu ya. Ini bisa digoes seperti biasa dan nggak terlalu berat. Oke. Di sini kita lihat jok belakangnya empuk banget. Jok belakangnya ada tulisan Sunrise.
dan ini juga dia pabrik sendiri nih kayaknya ya. Ini joknya juga ada tulisan Sunrise ya. Yang lengkapnya ini mereknya Sunrise Eco ya. Untuk spakbor belakang sini plastik. Di sini juga plastik. Depan udah pakai shock ya. Depan udah pakai shock kayak gini. Tapi sayang ini sepeda listriknya belum pakai rem cakram ya. Jadi masih rem manual. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Tadi kan shock depan kan. Enak lah ya shocknya ya. Tuh. Ngeper ya. Ini juga shock belakang sudah kayak shock motor ya. Dua nih ya. Satu, dua ya, shocknya dua. Ini udah enak banget nih kalau di jod ya, empuk ya. Oke. Di sini ada pijakan kaki belakang. Ini tadi yang kita pasang sendiri ya, pijakan kaki belakangnya di sini. Selanjutnya charger ya. Charger ada di sini. Chargernya ada di sini. Sini chargernya. Oke. Dan ini udah ada standar samping. Ini lihat standar samping, ada yang belum ada ya. Kalau ini udah ada standar samping kayak motor. Dan selanjutnya kita coba lagi lihat lampu rem ya. Nah, ini kelebihannya Sunrise Eco ya. Ini udah ada lampu rem. Kita lihat nih ya, lampu remnya ya. Dan pastinya ini udah ada lampu sennya ya. Nih, lampu remnya. Cantik ya, kayak modern ya. Walaupun modelnya kayak sepeda tapi udah kayak modern banget. Kita hidupi lampu sen. Nah, ini kelebihan Sunrise Eco ya. Di beberapa merek seperti Winfly atau Jarvis kalau nggak salah ya, belum ada lampu sennya. Tapi lampu sen hanya belakang ya, karena depan nggak ada lampu sennya lagi. Oke, kita coba tes lagi nih ya. Dinamonya halus banget ya, lampunya terang banget. Tuh, lampunya terang banget. Oke ya, lampunya terang banget. Tuh. Ini udah saya coba main malam ya. Dinamo dengerin ya, halus banget ya. Kayak nggak ada suara mesin. Tuh. Ini pelan ya. Kita coba kebut. Coba kebut lagi. Full. Tuh. Full. Halus banget ya. Malah lebih halus dari kita goes. Ini kayak nggak ada suara kalau udah jalan. Tuh. Halus banget suaranya. Dan kita coba nih pedal assistnya ya. Nih. Ya. Ini di standar ya. Kita coba. Nah tuh. Dinamonya. Jalan sendiri ya. Ini pedal assistnya. Oke, jadi posisinya enak banget ya. Mau kaki di sini atau kalau agak tinggi agak panjang kakinya di sini aja. Nah, gini agak enak lebar ya. Dan juga posisinya pas banget nih. Walaupun kecil tapi posisinya pas banget, nggak kalah beda dengan naik sepeda motor ya. Sama kurang lebih. Oke. Dan besarnya kurang lebih segini. Tapi ini berat ya, berat banget ya. Ini bisa kalau nggak salah bisa sampai 50 kiloan. Ini kalau kita angkat berat ya. Nih, udah kayak angkat motor. Tuh, berat. Saya kira ini ringan ya, ternyata ini lumayan berat, udah kayak angkat motor.
hidup ya. Jadi ini kalau didayung sedikit, nah hidup. Oke, jadi lampu remnya gini modelnya, keren ya, cakep ya lampu remnya ya. Untuk lampu setnya tuh udah model LED gitu. Oke, sebelumnya kita tes dulu, matikan, kita matikan ya, ini nggak hidup ya, ini posisinya mati. Kita goes dulu ya, kita tes dulu goes gimana rasanya kalau goes sepeda ini tanpa dinamo ya. Gas full, gas full, full gini ya. Oke, gitu ya, kita tes kontak 3 sekaligus, tapi ini tes aja ya, untuk sehari-hari jangan dicoba ya, karena bisa merusak dinamo dan juga baterai. Oke, kita tes tahan. Oke, tahan.